Upin. Ah, kenapa Ipin? Upin, tiba-tiba perut aku sakit sekali nih. Ah, tidak tertahankan perut aku sakit. Wah, serius Ipin? Iya, aku gak tahan lagi Upin. Aku gak bisa ini. Waduh, kamu harus dibawa segera ke rumah sakit ya. Iya, cepat Upin, panggil ambulans. Waduh, kebetulan itu sana ambulans. Ambulans, sini ambulans. Wah, mana sopirnya? Upin, aku sudah tidak tahan. Aku pengen segera pergi ke rumah sakit. Waduh, sopir ambulansnya nggak tahu di mana ini, Upin. Udah, kamu saja yang bawa, Upin. Oke, cepat-cepat. Naik. Ayo. Waduh, ada pasien lagi di belakang. Wah, Upin, cepat. Perut aku sakit sekali. Iya, sabar Ipin. Ngeng. Kita harus bawa si Ipin ke rumah sakit, guys. Ngeng, cepat. Upin, perut aku sudah semakin sakit. Iya, sabar. Waduh, kita harus pasang sirine supaya mobil-mobil menyingkir. Mana rumah sakitnya? Wah, salah. Kita harus belok. Waduh, guys, kalian lihat, guys. Wah. Mana rumah sakitnya, guys? Wah, di sana. Lihat rumah sakitnya ini. Upi, cepat. Perut aku sakit sekali. Wah, ini dia, guys. Nah, tenang saja, Ipin. Sudah dekat di rumah sakit ini. Kita bawa Ipin sampai di tengah jalan, guys. Sampai di tengah rumah sakit. Cepat, Ipin, turun. Ah, syukurlah. Waduh. Wah, Upin. Tiba-tiba perutku tidak sakit lagi, Upin. Wah, kamu Ipin, aku sudah buru-buru datang ke rumah sakit. Perut kamu sudah tidak sakit. Iya, kayaknya. Terus gimana nih? Udah, kita balik saja. Kembalikan mobil ambulansnya. Oh iya. Akhirnya kalau begitu. Anak kecil, kamu sopir ambulans kan? Wah, iya pak, kenapa? Tolong jemput sepupu aku. Dia sedang terkena sakit demam. Waduh, aku bukan sopir ambulans. Aku hanya tiba-tiba bawa mobil ambulans. Udah, tolonglah, ayo. Wah, di mana memang tempatnya? Itu ada di GPS, nanti aku kirim di ambulans. Waduh, Ipin, ayo kita bantu om ini, bapak ini. Iya, Upin, bantu saja. Ayo. Oke, kita akan jemput sepupunya om ini, guys. Apakah? Wah, itu, guys. Omnya sudah masuk, guys. Isi. Au, kalian hampir menyenggol aku. Iya, maaf ya, Bu. Kami sedang buru-buru masalahnya. Udah, matikan sirinenya, guys. Wah, Upin, aku dan Om turun di sini saja. Kamu harus menjemput penumpang. Oke. Waduh. Tuh, guys, penumpangnya di mana nih? Pasiennya di mana? Lurus saja, tolong ya. Iya, oke. Kita jemput, guys, penumpangnya. Pasiennya. Waduh. Di seberang sana, guys. Oh, maaf, Pak. Oh, ya, hati-hati ambulans. Iya, ini lagi buru-buru soalnya. Wah, ternyata di sini. Wah, kamu sepupunya Om Gendut. Oh iya, aku demam berdarah. Kamu lihat, aku berdarah.
Oh iya, tenang saja, aku akan bawa kamu segera ke rumah sakit. Neng, kita ambil jalur cepat ya guys. Oke guys. Neng. Neng, pipi. Guys, sebentar lagi akan sampai. Ini dia guys. Nah. Waduh, Ipin dan si Om Gendut mana ya? Awas pak, bapak melompat di tempat yang salah. Oh, terima kasih. Waduh, Upin harus menjemput orang lagi. Guys, oke, gak apa-apa guys. Kita jemput dulu guys ya, dua orang. Upin sekalian bekerja. Ayo tante naik. Tante kenapa? Waduh, aku digigit monyet, monyet liar. Wah, monyetnya itu ya. Tenang tante. Waduh, ini anak kecil, kenapa anak SD? Aku tadi diserempet sama truk tronton. Wah, untung kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa apanya, aku sakit sekali ini. Pokoknya aku cari ambulans. Wah, itu si Ipin guys. Oke, gak apa-apa guys. Kita bawa dulu sian ini guys. Oke, sampai aman guys. Wah, selesai guys. Terima kasih ya sudah mengantar kami. Iya, cepat pergi berobat bu adik. Iya. Wah, Pak Pul, kenapa Pak Pul? Upin, ayo latihan karate dengan aku. Wah, nanti saja Pak Pol. Upin lagi nggak mood. Lari guys, Pak Pol lagi iseng.